Hari ini terima kasih kami diundang oleh Pak Menpora untuk berdiskusi kembali berkaitan rencana adanya penonton dalam pertandingan Liga, baik Liga 1 dan Liga 2. Sementara kita akan melakukan uji coba nanti secara khusus dalam pertandingan 8 besar di Liga 2. Rencana akan diadakan di Stadion Pakansari dan Dua Mukti Bekasi. Namun tentunya ini baru perencanaan, tidak dijual dulu kepada umum, karena kita akan mencoba mematchkan dulu rencana kita terhadap apa yang ada di stadion. Rencana kita akan nanti undang para supporter dari beberapa klub untuk bisa masuk ke stadion, yang tentunya nanti kita batasi. Dalam aturan yang ada memang 5% atau 5.000, tapi sementara mungkin belum segitu, sehingga nantinya kita akan melihat bagaimana penerapan dengan penonton di dalam stadion dalam situasi COVID ini. Ini uji coba ini seperti waktu kemarin kita menjelang Liga, tapi ada uji coba pramusim atau Piala Menpora. Sehingga pas Piala Menpora berhasil, berjalan sukses lancar, kita lakukan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 ini. Tentunya ada beberapa hal yang mencatatan kami, bertanggung jawab kami, di mana tentunya kita khawatir kepada para supporter yang ada di luar stadion. Itu kami nanti tentunya akan rapat kembali dengan Bola Menpora, koordinasi. Itu menjadi pertanggungjawaban dari aparat keamanan atau polisi, karena kita hanya di dalam stadion dan di tribun serta di zona 1 saja. Hal lain berkaitan dengan tentunya swab antigen kita akan bicarakan, tentunya federasi akan meminta kalau berkenan bila perlu ini bisa diakomodir oleh Kementerian Kesehatan untuk lebih baik, karena kita ingin yang masuk ke sana itu harus swab antigen.